Ada keterangannya Pak ya, laki-laki takutnya ketukeran dia ya, tidak silakan. Iya Pak. diperiksa apa aja Pak yang dilayani oleh pihak rumah sakit Pak? Vaksin, meningitis ya, terus ke dalam cek ginjal. Terus gimana tadi? Hasilnya ya bagus sih. Udah berapa lama Pak nunggu untuk berangkat haji Pak? Dari 20. Saya dulu berangkat 2020, berarti udah 4 tahun ya. 4 tahun nunggu ya. Masa harusnya berangkatnya 2020? Iya. Karena COVID itu? COVID. Itu udah. Terus berangkat tahun 22 itu kena apa? Usia. Usia di bawah 65. Berarti baru tahun ini kesampaian berangkat? Iya, iya. Persiapannya gimana Pak? Siapa itu kesehatan atau fisik kesehatan, olahraga alhamdulillah sih udah rutin olahraga gitu untuk iya. Hari ini kami meninjau pemeriksaan kesehatan yang kedua ya, kayaknya yang terakhir nih karena mau berangkat 10 hari lagi nih. Jumlah jemaah haji Kota Serang itu jumlahnya 889 orang dan semuanya sudah lunas ya. Dan tiap-tiap kecamatan itu sudah terbagi. Kemudian pada hari ini dari Kecamatan Serang, kemarin dari Kecamatan Kesemen,
Jadi dari 6 kecamatan ini 4 kecamatan lagi yang belum. Yang maksudnya kami hadir memberikan semangat kepada para jemaah haji karena ada juga yang lansia, ada juga yang muda, ada juga yang sedang. Terutama kepada yang lansia untuk terus berjuang karena ini haji itu masalah kaitannya dengan ibadah. Rukun Islam yang kelima. Jadi harus kuat, harus sehat. Kemudian mudah-mudahan berangkat dari Kota Serang sampai kembali lagi Kota Serang itu sehat dan mudah-mudahan menyandang haji yang mabrur. Amin. Pak, jadi Pak mengikuti apa aja, Pak? Sekarang ini yang pertama adalah ditanya-tanya sesuai dengan pengecekan pertama riwayat penyakit. Kemudian juga kalau ibu hamil ada tes urin, kemudian sekarang semuanya itu disuntik meningitis. Meningitis gratis. Ya. Kloter berapa, Pak? Insya Allah kloternya kloter 5 sampai 15. Ya, makasih ya. Tanggal 24. Tanggal 24. Ini pelayanan tanggal 24. Gratis, Pak. Hah? Pelayanan gratis. Pelayanan ada yang bayar 75.000 itu sesuai dengan perda. Ya, makasih ya.